Welcome back to my channel. Di channel ini saya akan mereview dan membuktikan situs-situs penghasil uang ataupun koin kurensi yang beredar sekarang legit atau scam, agar teman-teman semua terhindar dari kerugian saat berinvestasi, baik secara finansial maupun waktu teman-teman. Maka saya berharap dukungannya teman-teman semua dengan cara like videonya dan jangan lupa subscribe di channel ini, agar teman-teman tak ketinggalan informasi terupdate tentang situs-situs penghasil uang secara online ataupun koin kurensi. Oke, kita langsung saja ke websitenya. Oke teman-teman, ini ada aplikasi baru lahir pada tanggal 3 Februari hari ini, kemarin ya teman-teman. Nah, ini aplikasinya mirip dengan Kopas, kita bisa withdraw lewat Dana Kupai ataupun bank lokal ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk mendaftar cukup mengisi di sini nomor HP teman-teman. Kemudian ini adalah kata sandi ya teman-teman, bisa diisi huruf dan angka. Untuk kode teman-teman tinggal klik kirim ini, nanti otomatis akan terisi di sini. Kemudian teman-teman daftar. Setelah daftar teman-teman harus download aplikasi ini. Sangat ringan ya, cuman berapa MB gitu aja, 18 MB kalau nggak salah. Oke, karena saya sudah punya akun, saya langsung masuk ke akun saya. Nah, ini aplikasinya nanti seperti ini. Teman-teman bisa cek di sini, kalau teman-teman tidak melakukan deposit maka teman-teman akan mendapatkan bonus yaitu senilai 20.000. Karena 20.000 teman-teman nanti bisa klik di sini untuk belanjanya. Begitu teman-teman klik, teman-teman akan mendapatkan 2.000 ya, 10%, yaitu hanya 2.000 per harinya. Tapi kalau teman-teman melakukan deposit, teman-teman bisa memilih yang kolom 100 atau berapa, bisa teman klik ambil sekarang. Caranya cuman ini, kita cuman klik ambil sekarang, kita tunggu ini berjalan. Kita tunggu. Karena di sini jaringan agak susah ya teman-teman. Di tempat saya ini jadi mungkin nanti agak ke pending-pending gitu. Saya tunjukkan ke pending-pendingnya itu. Nah, kalau teman-teman tidak top up ini cukup sekali ini saja, kirim order gitu sudah selesai ini. Karena ini jaringan susah biasanya tertunda begini, teman-teman cukup keluar kembali ke akun, tunggu saja ini nanti sampai saldonya kembali ke normal yaitu 140 sekian itu. Nah, kita pindah lagi, ditunggu saja teman-teman. Saya tunjukkan, teman-teman bisa lihat di sini di tim, kalau di bawah teman-teman ada yang daftar kemudian melakukan isi ulang, teman-teman bisa mendapatkan bonus yang ada di sini. Kalau sudah ada, teman-teman tinggal klik terima ini, maka akan masuk. Ini saya daftar, kemudian ada download saya. Ya punya saya sendiri juga, saya isi ulang 100.000. Makanya saya langsung mendapatkan di sini 12.000 ini, teman-teman. Oke. Saya tunjukkan lagi. Tundanya agak lama ya, teman-teman di sini. Nah, ini sudah masuk lagi. Kalau sudah kembali saldonya masuk ke sini, kita kembali ke beranda lagi, kita tekan di sini lagi teman-teman. Nah, terus. Dan ini kalau kita melakukan isi ulang, kita bisa mengeklaim ini sebanyak 18 kali. Ya. Oke, karena ini aplikasi baru, jadi saya rasa cukup legit seperti aplikasi yang sudah-sudah. Mumpung belum viral, silakan teman-teman daftar dan lakukan isi ulang. Nah, jangan sampai nanti sudah viral, sudah
rame baru teman-teman daftar. Nah, seperti itu teman-teman. Namanya aplikasi ini semacam ini ya teman-teman, tidak ada yang mungkin apa lagi terus. Pasti nanti suatu saat ada scamnya. Jadi ini mumpung baru dan masih legit, silakan didaftar. Oke, melakukan pengisian ulang teman-teman cukup di sini, lakukan pengisian ini. Kemudian di sini ada pilihannya 50, 100 atau berapa, teman-teman tinggal pilih berapa. Kalau saya tadi mengisikan cuma 100.000. Nah, di sini nanti teman-teman pilih mau via bank apa, di sini teman-teman pilih sendiri ya. Nah, pilih BNI sama namanya. Nah, ini kode ini yang nanti disimpan teman-teman. Simpan kode ini dengan klaim cukup klaim inilah, kemudian kita transfernya ke nomor ini teman-teman. Cuman itu saja, nanti tunggu beberapa menit pasti langsung masuk. Nah, terus kemudian untuk WD teman-teman harus melakukan pengaturan dulu. Nah, di sini teman-teman tekan di akun, kemudian tekan pengaturan. Nah, di sini teman-teman nanti ada kolom penarikan ini ya. Nah, di penarikan ini teman-teman klik anu isi kode bank sama atau akun dana teman-teman yang teman-teman miliki. Oke, mungkin demikian pesan dari saya. Dan jika berminat mencoba, silakan mencoba. Mumpung ini masih baru dan legit, silakan dicoba. Jangan sampai nanti sudah viral, kemudian beberapa bulan sudah scam baru teman-teman mencobanya. Oke, selamat mencoba dan salam sukses dari saya.